Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Jumpa lagi kita ni, jumpa lagi kita. Okey, hari ni tadi baru kita habis trip. Trip mendapat tak banyak. Hari ni tekong bangang dengan jayanya. Okey, hari ni kita akan buat konten. Konten kita akan kita pergi labu pukat semua. Lepas tu kita akan pergi kat bubu. Pukat ni kita akan buat part kedua lah kat pukat ni. Kita akan buat konten bubu dulu. Bubu saya 4 hari je tak angkat ni. Semalam kata nak pergi hantar, nak pergi angkat semalam. Terlena sebab hujan eh. Terlena sampai ke pagi tadi. Letih yang baru ni sebab dah kita keluar muka. Jadi hari ni final lah untuk cari-cari ikan. Cari ikan untuk kenuri kekoh anak saya tu. Sebab esok tak boleh dah. Esok apa kata esok Khamis nak kena cuci kemar-kemar rumah. Jumaat nak kena pasang kemah apa semua, kambing apa semua nak kena pergi ambil. Nah, itu dah tak boleh, terdekat-dekat tak boleh nak keluar-keluar dah. Hari ni final saya untuk cari ikan. Cuba mudahkanlah rezeki saya hari ni. Berjayalah insya-Allah kalau ada rezeki ikan ada. Ada, tak ada. Itu bajalah. Kita usaha ya. Insya-Allah kalau ada rezeki dah. Jadi tak masa juga kita nak pelan-pelan ke tempat labu pukat, lepas tu kita akan bubu. Juga nak pelan-pelan kayuh. Dan ni kita dah lepas dah pukat kita. Pada keluar-keluar tadi kena ribut. Keluar-keluar dia ribut tu. Buat pulau aman pun semua. Lari duduk bawah jambatan relax. Saat lu bawah semua pukul 9 lebih baru boleh labur pukat. Dan ni kat 10 ni pun nak lengkap bumbu. Pada. Tapi tak apalah. Lepas ribut tu cuaca agak lenang lah. Macam tasik eh. Jadi lah ni jom kita angkat bumbu kita. Kita tengok konten bumbu kita dulu. Tengok macam mana performa bumbu kita. Lepas tu pasal lagi baru kita buat part 2 untuk pukat kita. Jom kita angkat bumbu kita. Thank you.
Tanda 2 ekor ketam sekong. Tanda 2 ekor ketam sekong. Tanda 2 ekor ketam sekong. Kecil lah, tanda kecil lah. Boleh lah. Okay, buku ke 3. Buku ke 3. Aduh, dekat kat seluruh. Bubur ringkai pertama tu jenahan 3 ekor, ketuka 2 ekor, jenahan 3 ekor. Bubur ke 3 kosong. Ha, ni ada jenahan tengok apa. Yang ni ada jenahan 2 ekor, 3 ekor, 2 ekor dengan ketam. Alhamdulillah. Jadi jom nak repair lubang banyak tu. Lubang ada lubang. Saya nak kena repair bubur ni. Saya kita buat bubur ni dulu. Saya baru kita pengangkat bubur tu. Okey, ringkai kedua. Ringkai kedua. Thank you.
Ini buat. Aku belum muih dah. Dan ni bubu ni ada es krim basah lah. Bubu kelima dah ketam saya kong. Bubu keempat kosong. Bubu kelima, bubu ketiga, sembilan, tiga ekor, empat ekor, lima ekor, sembilan. Lima ekor nak buat. Ni sembilan ekor. Ni sembilan, tiga ekor. Alhamdulillah. Ni tengok ringkai ketiga, ringkai ketiga. Okey, rangkaian ketiga. Rangkaian ketiga.
sendiri lah. Kira dia cakap memang rezeki dah berapa ni. 4-5 ekor pun. Alhamdulillah. Memang rezeki dah berapa ni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Okey, lepas ni kita dah angkat dah ringkai ketiga. Alhamdulillah. Bubu pertama tak ada apa. Kosong. Tengok bubu pertama kosong. Bubu kedua 9 ada 3 ekor, 4 ekor. Sopang. 9, 4 ekor. Bubu ni tu, apa tengok tu? Penuh. 9 penuh. Tapi tak besar kan. Boleh lah. Bubu ni tak ada kosong. Mula ada 9, ada rapu sekor. 9, 4 ekor, 5 ekor. Alhamdulillah. Jadi kakak ringkai keempat. Ringkai keempat ada lagi. Ringkai. Okey, ringkai ke empat, ringkai ke empat. Kosong.
Lemoy. Okey, kita angkat dah ringkai keempat. Ringkai keempat buku pertama ketam tengok. Ni ketam tengok nampak, ketam tengok. Buku 2 kosong oi, ada buku kosong kosong. Buku 3 kosong. Buku 4 ada 9 4 ekor. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jom kita angkat ringkai kelima, last ringkai. Okey, last ringkai, last ringkai.
Okay, last bubu tangkap dah. Last bubu, satu bubu ada 9. Yang ni kosong. Yang ni kosong 5 bubu. Jom, nak kekele-kele apa semua. Kalau kita letak balik, dia tengok pukat kita. Jom. Okay, lah ni kita bubu kita dah angkat dah semua. Lepas tu kita nak cuci-cuci poin patut. Oh, Alhamdulillah ada juga rezeki. Ini last kita angkat bubu. Bukan last kita angkat bubu, last untuk angkat bubu untuk buat kenuri. Lepas tu esok lusa tak ada dah nak angkat. Kalang kabut dah. Kita buat kenuri pun bukan kenuri ramai. Adik-beradik pun ramai. Jadi Alhamdulillah adik-beradik kita makan 9 dengan jayanya lah. Okay, jom kita cuci-cuci juga berhasil keseluruhan. Okey, dan ni bubu kita dah semua buka ikan habis dah. Alhamdulillah. Ha, timba tu setengah-setengah juga. Setengah timba, dua-dua timba dua dari ikan. Jadi saya kita pergi lepas bubu dulu, saya kita tunjuk hasil 9 kita lah. Jom kita lepas bubu. Dan ni bubu kita dah lepas dah. Nak tunjuk apa hasil bubu ni. Hasil bubu ketam ada 1, 2, 3. 3 saja pergi mati. 4 ke tu? Ada 4 tengok. Ni. 3 saja pergi mati. Malah nak ikat dah sebab kecil. Okey ni kita dah punya kita punya jenahak. Tanda. Jom kita punya 9. 9 kita tuang ke sini. Tuang ke sini. 7. 7 9 kita. 7 9 kita tu. Tengok tu.
Ingat 50. Mana mau lari? Weh, nak dapat hang yang susah nak lari. Tu sembilang kita tu. Ingat 50 ekor lebih dah eh. 50 ekor lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki-rezeki membubu hari ni. Rezeki membubu hari ni. Alhamdulillah tu sembilang. Sembilang. Lepaslah abang anak saya, kenuri anak saya. Kekoh ni. Alhamdulillah. Okey, ini hasil mubu kita alhamdulillah. Berjaya dengan jayanya tertangkap juga geng-geng sajat. Sebab niat kita nak buat kenuri kan. Alhamdulillah berjaya juga. Jadi jom tadi sembilang bubu semua settle dah. Jom pukat kita pula. Kita tunggu konten nombor 2. Okey lah ni jom saya nak kemah-kemah buat apa. Tak kita tunggu konten nombor 2 part 2. Part 2. Okey lah ni tak apa kita tunggu konten ni. Alhamdulillah ada juga rezeki dia sembilang ni. Padu sembilang padu. Ha. Okey jom apa saya nak pergi tengok pukat dia. Apa jumpa satgi video part 2. Okay, apa jangan lupa subscribe video saya, jumpa satgi video part. Assalamualaikum semua.